sesuai janji gue sama Ariel tadi. Yoi. Ini udah ada Alika dan juga Rama Davi. Yoho. Happy weekend guys. Asik. Sorry ini kayak agak sharing soalnya jauh. Kayak ansos di situ sendiri. Iya, benar sih kayak di ujung sendiri ya. Ini apa kabar Alika, Rama? Baik. Ya, gimana-gimana tadi jalan ke sini lumayan padat ya? Lumayan, namanya juga hari Jumat ya. Namanya juga hari Jumat. Jamnya ya, juga ya. Jamnya juga. Jamnya juga. Jamnya juga. Ya. Gimana? Jamnya, Jumatnya, tanggalnya. Beribu hari terlalui. Ratusan cerita telah kita bagi, derita pun telah dilewati. Tak pernah ku ragu kaulah teman selamanya. Tapi satu hal itu membuatku tak berarti lagi. Bisanya kau menghapusku, bisanya kau melupakan aku. Akankah kau bahagia berlayar ke hulu tanpa ada aku yang merangkul saat kau terjatuh. Karena tak bisa ku bahagia menunggu di hilir tanpa ada angin yang berbisik tentangmu temani hari-hariku. Bisanya kau menghapusku, bisanya kau melupakan aku. Akankah kau bahagia berlayar ke hulu tanpa ada aku yang merangkul saat kau terjatuh. Karena tak bisa ku bahagia menunggu di hilir tanpa ada angin yang berbisik tentangmu temani hari-hariku. Kau boleh pergi sementara, tapi ingatlah kita teman selamanya. Akankah kau bahagia berlayar ke hulu tanpa ada aku yang merangkul saat kau terjatuh? Karena tak bisa ku bahagia menunggu di hilir tanpa ada angin yang berbisik tentangmu temani hari-hariku. Ya. Agak deg-deg kan ya? Ramas siap, Ramas. Tangan dingin nih. Tangan dingin ya? Dingin, keringetan. Siap ya? Siap okay. Ya semua ya? Udah siap? Siap. 3, 2, 1. Kalau itu kita mau nonton apa tuh di rumah? Film. Kalau nonton pakai apa? TV. Iya, terus itu di yang dipakai di tangan, perhiasan. Gelang. Iya. Terus itu kalau misalnya mau pergi biar wangi pakai apa? Badan. Parfum. Aha. Terus kalau haus minum apa? Air. Terus Yofi main Widianto, alat apa? Piano. Iya iya iya. Coba kalau misalnya biar nggak kepanasan di kipas, kepala pakai apa? AC, topi. Iya. Satu lagi buah-buahan yang bulat-bulat. Apa? Jeruk. Bukan yang kecil-kecil. Aduh. Lengkeng. Warna ungu. Manggis. Ah bukan. Oh my god. Honestly. Anggur. Ram, udah dong Ram. Apa emosi soalnya nggak kejawab.
Berarti berapa sih? Kumlaut lah ya kita. 6-6 ya? 6-6, wow. Kok kayak sombong gitu, berarti berapa aja? Ya sebenarnya memang pengen tahu aja berapa. S3, gitu. S3. Kalian berapa? Jadi 6-4. 4. Karena sama-sama menang nih. Yeay! Jadi yang menang boleh request lagu gak nih? Boleh request dong, Ram. Mau request apa? Apa nih, Ram? Request lagu sendiri boleh gak? Boleh! Nanti dinyanyiin langsung gimana? Nanti nyanyiin langsung kalau abis ini. Kita mau main-mainnya lagi kok Mbak Bustik ya. Ditunggu dan yes, juga pasti sukses untuk Global People yang pengen dengerin dari tadi sih. Udah pada penasaran. Sudah, ini dia Alika dan juga Rama Davis. Kau tahu aku tak suka. Tak ada ruang. Kau tahu ku tak suka. Mengapa kau selalu datang menggangguku di hari yang nyaman tanpa kamu? Oh. Bukannya aku tak percaya kamu. Ku ingin kau bagi waktumu bersamaku. Berkali-kali kau tak balas pesanku. Takkan nyaman aku tanpa kamu. Sudah-sudahlah, akhiri semua dirimu. Diriku tak baik bersatu. Sudah-sudahlah kita akhiri segera. Hubungan ini tak sehat jika kita paksa. Dan kau harus selalu ingat bahwa dirimu lah yang paling utama untuk dicinta. Sudah-sudahlah, akhiri semua dirimu. Diriku tak baik bersatu. Sudah-sudahlah kita akhiri segera. Hubungan ini tak sehat jika kita paksa. Dan kau harus selalu ingat bahwa dirimu lah yang paling utama. Kau dan aku saling cinta, tapi diri ini harus lebih dicinta. Sudah-sudahlah kita akhiri sudah. Akhiri sudah. Kau harus selalu ingat dirimu, oh selalu dirimu lah yang paling utama. Akhiri segera, jangan kita paksa. Sudah-sudahlah kita akhiri saja. Oh, dirimu lah yang paling utama untuk dicinta. Ada Alika dan juga Rama Davis, yeay. Tadi kita udah sempat main game, nah sekarang ini gue akan menantang mereka lagi untuk samat sambung kalimat. Tapi ini sambung kalimatnya dengan kaki akan ditekuk, ya kan? Okay. Kaki ditekuk kaki sambil mikir. Kalau misalnya suka menyulitkan diri sendiri. Benar-benar agak sulit ya. Nah jadi pokoknya untuk global people, kalau misalnya mereka kakinya kan kalau gue gini nih, kalau Alika atau Rama bisa begini, tapi nggak boleh jatuh. Kita sambil mikir sambil menyambung kalimat juga. Jadi kalau yang kalah. Kalau yang kalah, kalau yang jatuh akan kalah. Kita lihat aja nanti ya. Oke. Okay. Waktunya 1 menit ya. Oke. Harus angkat kakinya sekarang. Sekarang nih? Angkat boleh. Tadi apa?
Cluenya? Aku pergi. Sip. Teriak dong lu. Oke, global people, kita akan mulai. Kita akan angkat kaki dulu. Siap ya? Satu, dua, tiga. Aku pergi ke pasar. Aku pergi ke pasar. Salah. Oh ya, aku pergi ke pasar sama ibu. Aku pergi ke pasar sama ibu waktu. Aku pergi ke pasar sama ibu waktu kecil, tapi. Aku pergi ke pasar sama ibu waktu kecil, tapi aku pergi ke pasar waktu kecil. Malam, oke. Global people, tadi gue yang pertama kalah ya. Sekarang lanjut lagi. Siap. Satu, dua, tiga. Dari gue nih. Malam. Malam itu aku tidur dan lampunya mati terus. Terbukti global people, umur itu memang ya, karena mereka lebih muda, gue lupa. Jadi Alika sama Rama menang, yeay. Jadi pokoknya untuk global people, nanti kita bakal seru-seruan lagi di global acoustic selanjutnya. Yeay. Foto dulu. Yuk.